Okay, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita akan sambung kuliah kita pada petang ni dengan kuliah kuliah fiqah iaitu berkenaan dengan Allah wa Rabbi nanti saya. Okay. Kuliah fiqah berkenaan dengan solat. Tajuk dia kitab solat. Ya, hari ni kitab solat. Okey, dalam hidup kita, orang Islam yang mukallaf, perkara yang paling penting dalam hidup kita adalah tauhid. Itu paling utama, tauhid. Kalau dalam kitab-kitab Fardhu Ain, kebanyakan kitab tu dia akan letak bab akidah tu di depan. Dia buat kitab akidah di depan, habis dah akidah baru dia masuk dalam bab solat, kitab bab solat lah. Sebab dia nak bagi kita kemah dulu bab akidah tu, baru dia cerita bab sembahyang. Cuma kita sekarang ni kita memang kitab fiqah. Jadi kitab fiqah kita duduk di depan sekali kitab bab taharah. Bab taharah dulu, baru bab sembahyang. Jadi maknanya nak sembahyang ni dia kena belajar bab taharah dulu. Lepas tu baru masuk sembahyang. Sembahyang pun dia tak masuk terus rukun. Dia akan masuk dulu syarat, baru rukun sembahyang. Itu dia punya turutan dia tu. Okay? Jadi tidak ada tuntutan yang lebih besar daripada tauhid dan juga solat pada diri kita. Tidak ada tuntutan yang lebih besar melainkan tuntutan tauhid, keesaan kita mengesakan Allah Subhanahu Wa Taala, dan yang selepasnya solat. Selepasnya solat. Orang yang tak solat ni, di akhirat esok kita akan dapat syafaat. Banyak syafaat ya. Umpama je syafaat-syafaat kecil ya. Syafaat kecil ni, kita beranak kecil, anak meninggal. Dia boleh bantu juga mak ayah dia. Lepas tu ada yang kata anak-anak yang tahfiz Quran, hafal Quran. Dia boleh bantu juga mak ayah dia. Contohnya guru. Boleh juga bagi syafaat pada anak-anak murid dia. Tapi tu buat syafaat kecil ya. Syafaat besar daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang boleh meringankan dan yang meringankan siksaan kita di akhirat nanti di dalam neraka. Itu syafaat bantuan daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi ingat, Nabi tak akan bagi syafaat kepada orang yang meninggalkan solat. Satu waktu 500 tahun di neraka. Satu waktu meninggalkan solat 500 tahun di neraka. Effa Effendi, Ustazah doakan Effa sekeluarga semoga dilapangkan urusan. Tadi Effa baru je suami Ustazah tanya, Effa duk ikut lagi tak? Ustazah kata, rasa minggu lepas tak nampak nama Effa pun men. Effa di pergi umrah dengan Ustazah. Jadi apa ni, ingat ya, satu waktu yang meninggalkan solat dengan sengaja. Terima kasih yang lupa pula nak menyapa kawan-kawan dekat TikTok dan juga fanpage ya. Dan juga di YouTube. Tapi YouTube dia tak ada lagi lah sebab kita tak masuk lagi. Di TikTok. Okay, silakan. Silakan Mira tak habis-habis dia tak. Sebab dia panggil orang sebenarnya. Bila kita like tu kita duk panggil orang. Okay, silakan like dan juga share ya sebab ni sangat-sangat penting ya. Satu waktu kita tinggalkan solat dengan sengaja, kita kena siksa di neraka 500 tahun. Berbaloi tak? 500 tahun tu bukan waktu dunia, tu akhirat. Waktu dunia, kalau umur 60 lebih tu baru satu hari setengah ya. Ya Allah, macam mana 500 tahun kena di neraka ni? Allahuakbar. Di neraka satu waktu. Okey, orang yang meninggalkan solat, lelaki lah contohnya kan. Kalau dia kata saya tak pernah tinggal solat pun Ustazah, saya memang daripada kecil duduk semayang. Yang meninggalkan solat, kata lelaki tak semayang, orang yang meninggalkan solat kerana tak semayang lah, dia tahu dia tinggal solat, betul tak? Sebab dia tahu, saya ni daripada kecil dia kata, saya memang tak pernah semayang. Ada orang abang macam tu. Sampai waktu saya ni umur ni 40-50 ni lah baru saya rasa macam, rasa nak taubat, rasa nak cari Allah, rasa macam kosong jiwa saya, baru saya cari. Banyak mana saya tinggal solat no? Dia tanya kan, Ustazah banyak, macam mana nak buat tu? Ini memang memang jumhur ulama kata wajib qada. Wajib qada. Tak boleh kata ada diringankan ke apa tak. Memang wajib qada. Maknanya yang meninggalkan solat dengan sengaja tu dia memang tahu dia tinggal solat.
waktu berapa lama dia kena kaki lah. Okey, dia tak pernah sembahyang daripada start dia umur 12 tahun dia balik tu sampai dah umur 45. Okey, 45 tolak 12. Berapa tahun? Ha, contohlah 33, tak salah lebih kuranglah 33 ke 30 tahun lebih tu kan. Dia 3 tahun 33. 33, hakim kira lah sehari 5 waktu. Kira kita kena draft. Kita punya tinggal waktu ambil satu buku, kita kena tulis. Ha, kita bukan boleh, kak dah buat apa rajin semayang tu. Kak kotak semayang. Ada setengah orang dia rajin semayang, dia kotak setiap waktu. Tak boleh, hukumnya. Kalau dia kotak dengan dia tak tahu dia tinggal banyak mana, hukumnya haram dia kotak kalau terlebih. Kita duk apa? Lah tak mayang minat lah, mayang kotak lah kita. Sakit mayang, sakit kotak. Sakit mayang, sakit kotak. Kotak apa tu? Kotak hak dulu-dulu. Berapa hari? Tak tahu, berapa hari. Dia kata tak apa, dia kata kalau terlebih jadi ustaz kata dia sunat tu terlebih. Dia bukan terlebih. Dia sendiri pun tak tahu apa. Kalau lah kata kita ada kodok-kodok, habislah kita punya kodok kan. Kita ada kodok lagi, haram. Yang jadi masalahnya sekarang apa dia? Okey, yang jadi masalahnya sekarang yang haid. Ha. Yang haid ni, perempuan haid ni, lah ni tak haid lah. Kering habis dah semua apa, tak ada dah. Pencin lah. Yang haid ni, dengar tu, perempuan-perempuan semua dengar. Perempuan-perempuan, hak tak perempuan jangan dengar lah. Hak spesies sajak tak payah dengar. Ini hak perempuan-perempuan ni. Hak perempuan-perempuan ada haid ni. Dia haid, dia tak pernah mengaji dulu haid. Dia memang tak pernah pergi mengaji haid. Bila dia mengaji-mengaji haid, sebenarnya haid ni tak susah sebenarnya kalau dia mengaji haid. Eh, senang je haid ni noh. Nak kira cuma aku tak reti dulu ni, aku tak reti. Tak susah lah, susah kan, tak susah sangat kok, pening tu lah, warna-warna tu je lah. Habis-habis pening tak ada dah. Tak pening dah kan? Habis-habis pening tak ada dah, pening ke lah. Pening lah juga, apa-apa ilmu pun pening kan. Okay, dia tak pernah mengaji haid. Bila dia tak pernah mengaji haid, dia tak tahu bila dia suci. Dia tengok surat dalam, dia putih, bersih, dia pergi sembahyang. Dia pergi mandi, dia pergi sembahyang. Pada hakikatnya, dia bukan lagi bersih. Aduh, saya ni sakit balik ni. Apa? Slip di. Ingat dia dulu kata pinggang di belakang. Dia kalau mengajar online ni tu, kalau saya duduk sampai satu malam, 5 minit je beza kelas pertama dengan kedua. Saya tak dibangkit lah 2 jam tu. Dia pergi terbalik-balik. Pinggang tu dia kalih, dia terkalih. Aduh, nak kena pergi tarik pula. Dekat ni Kelantan. Apa ni... Ya, mengajar macam ni tak apa, pasal kita duduk jalan ni, kita duduk tu berapa jam. Tu yang saya tak mau buat dah, apa nama. Duduk gelap-gelap tarik. Apa? Tak ada pun tu buat diam je. Tak boleh nak beralih hidup. Aduh. Okay, tak apa. Dia tak tahu dia haid bersih bila. Jadi dia semayang, dia mandi. Yang syoknya, hak tak mandi tu dia kerja. Habis pukul 11 pagi lah, kering lah. Balik pukul 5. Zohar mayang? Ya. Asar mayang tak? Ya. Maghrib mayang tak? Ya. Tak mandi lagi. Ya. Tak usah mandi, bagi sudah. Pasal tak payah mandi, tak payah mayang lah kalau tak mandi. Siapa yang ajak? Syaitan. Siapa yang ajak? Amin, amin, amin. Siapa yang ajak tak semai, tak mandi, tak semayang? Tak payah mayang? Ui, gila semua. Hak tu nak kira lagu mana tu? Satu waktu tinggal dengan sengaja, 500 tahun dia neraka. Nabi tak akan bagi syafaat. Orang tinggal semayang, Nabi tak bagi syafaat. Hak lain Nabi boleh bagi syafaat. Tapi hak tinggal semayang, Nabi tak akan bagi syafaat. Kita ni mengaji dah lah ni. Bawa kitab sana, bawa kitab sini. Tapi kita tak sedar, kita tak mengaji. Bak toharah. Haid tu masuk toharah tu. Bila buat haid tak pergi pun, kena pergi. Ada korang ada usaha juga, betul tak? Lepas tu baru kita nak step seterusnya, baru nak kira. Jadi lah ni semua kena ada buku, kira balik haid mai bila. Bila umur mai haid. Lepas tu anggarkan. Aku kalau berhenti hari tu rasa-rasa macam 2 hari, lepas tu baru aku mandi. Kira 5 waktu, 5 waktu maknanya 10. Kira setahun pertama.
Kalau tahu yang hari haid, haid tahu kita mau 12 tu haram tak semayang langsung. Yang kita haid, tak haid pun tak semayang. Kena kira. Kena kira. Kena kira buat calculation, semua kali tengok over subuh saja 100 hut tu. Contoh. Zuhur saja 200 hut tu. Contoh. Dok kotak tu. Tak boleh bagi lebih. Dia bukan boleh kotak kalau benda tak pasti. Dia kena kotak benda yang pasti. Jadi hak tu tak buat lagi calculation kan? Tu saya kata fardu ain ni wajib. Wajib. Haid ni pilih belajar. Saya waktu tu pilih belajar tu. So kira lah kami dah tak ada haid. Dah tak ada haid pun wajib belajar. Pasal kita buat dosa dulu. Dia dah cari banyak. Saya tengok banyak orang buat haid. Bukan saya seorang, ada ramai. Ada buat online kan? Oh, buat online. Tapi saya minta maaf, online memang dia tak lebih. Saya tak kalau suka buat online pergi kan? Saya tak ada fokus lah. Ustaz pula buat jenis lama. Ada satu ikut tu 7 hari dia punya buat online. Lah saya lena macam tu lah. Saya pacak telefon. Saya lena lah betul. Habis dah. Lepas tu dia kata tak apa, dia simpan rakaman. Kita nak tengok ke rakaman? Sebab tu yang saya paksa pergi tidur semalam dekat sana tu. 2 hari 1 malam tu. Betul tak siapa yang pergi? Puas tak? Puas. Wah, 2 hari 1 malam ya? Duit boleh cari. No, duit dalam rakam 500 tan nak apa-apa? Dia pun kadang kata mahal nak duduk. No, tak padan nak tidur hotel kot. Duduk di hotel tu, orang bagi makan semua cukup. Kalau kita kata mahal, duduk dalam rakam siapa nak tepuh? Ada tanah pun juta relung pun tak ada siapa nak tepuh. Duduk dalam rakam, Nabi tak pergi syafaat tau. Dia jangan buat main. Doakan saya, insyaAllah saya buat pula. Kalau rasanya tahun depan kita akan buat di Shah Alam. Kalau di sini tak mau tidur, kita boleh buat 2 hari. Tapi tarikh berbeza. Maknanya bulan ni sekali, bulan depan sekali. Tapi kena main lah, janganlah tak main. Mereka kadang mereka main siri pertama, kedua mereka tak main dah. Macam dulu kita buat. Mereka main siri pertama, siri kedua mereka tak main. Mengaji tak habis. Kena buat syarat. Ha? Kena daftar yang siri 2. Kena banyak sekali. Banyak duit jangan ambil dah. Kalau tidak, kira nak claim adik. Tapi masalahnya dia tak mahu bayar. Sebab dia ada bayar deposit dulu. Tak sebab nak tolong. Kalau ada orang buat dah selain benda saya yang haid-haid ni. Tak sayang kan kalau kita banyak dua siap-siap. Tak apa tak mau tidur kita buat hari yang berbeza. Tapi orang yang sama kena masuk juga. Kita tak bagi duit balik dah. Mesti kena masuk juga. Mengajilah bagi habis, tolong. Ni nak semayang ni, buat semayang ni. Cerita buat semayang ni. Satu lagi, kita ni kadang-kadang saya nak pergi bengkel saya, kena main. Memang wajib. Wajib. Saya bukan kata ni wajib. Kat Shalam kita buat 2 hari berturut-turut. Kita buat juga 2 hari berturut-turut. Nak bagi merasa juga 2 hari berturut-turut. Tapi kalau siapa mau 2 hari berturut-turut, kita buat 2 hari berturut-turut. Siapa yang mau hari yang berbeza, kita buat hari yang berbeza. Satu hari 2 hari berturut-turut tu dia tak hilang tau. Pasal dia momentum dia bergerak. Ada fresh. Tapi tak letih pun letih lah. Lepas tu letih lah juga kan. Tapi belajar wajib. Wajib. Okay. Kadang-kadang tu perempuan-perempuan yang haid tu, dia tak tahu nak kira tu berapa dia tinggal tu. Jangan buat main lah. Nak mati esok macam mana ni. Nabi tak teringin nak bagi syafaat macam mana ni. Tak mahu suruh langsung ni. Satu lagi kita duk ingat macam ni. Semayang kita tak ambil kisah sangat. Duk rajin pergi mana tau. Madi Yasin. Madi khatam Quran. Tak kerti-kerti khatam. Yang tiang agama apa dia? Solat. Tiang agama solat. Saya ikut kelas Sabtu. Tak ada lock naik ke atas dah. Solat nah. Jadi kita kena jaga betul nah. Sebab dia tiang agama. Solat ni tiang agama. Tapi yang apa pun tiang agama, atas lagi apa dia? Akidah. Akidah. Tauhid. Atas tu tauhid. Tu kelas tauhid jangan tinggal. Kelas tauhid jangan tinggal. Mesti kena ikut ni. Kelas tauhid, kelas solat. Tu paling penting. Yang fardu ain pun buat fiqah. Solat lah hari kita mati. Kita kena buat. Haji. Tak wajib mengaji. No, tahun dah 100 ni. Umur 100 tahun orang panggil. Tak payah pergi lah belajar banyak haji tu. Yang kadang mereka orang buat haji, apa kursus haji hari Sabtu kan. Bila tempek. Bila dengar pergi, dia kata sekejap lagi boleh kat lah kokot. Orang nak panggil, orang panggil apa, dia tulis dah 100 tahun. Yang kelas fardu'ain tak main tu. Usaha pihak yang haji tu. Selagi tak pergi haji, tak wajib belajar. Itu kita kena faham fardu'ain tu. Puasa. Awak nak puasa dah esok ni? Dok lagi. Puasa Ramadan lambat lagi kan? Main mengaji hak ni. Bak solat lagi wajib. Bak solat lagi wajib.
Sebab tu yang kita kata wajib, fardu, fardu ain. Jangan main-main lah. Dan satu lagi kita takut juga zaman kita kecil-kecil dulu. Zaman kita kecil-kecil dulu, kalau kita, mak kita ni dia lebih tekan bab apa? Puasa ke semayang? Puasa. Bab puasa. Ada tak orang yang puasa dengan adat puasa tapi tak semayang? Banyaklah. Puasa tak semayang. Jadi bila anak tu balik pukul sekolah, balik sekolah, dia tekan dulu. Tapi afdalnya Nabi suruh tekan bab semayang. Tapi kita silap fahaman kita, ajaran kita, mak kita tekan bab sebut puasa. Jadi budak ni balik, dia letih lah, balik letih mak kita. Tak padan pun nak buka, pukul tiga dah. Tapi dah tidur. Pukul tidur. Set lagi, hab buka kat puasa, mak gerak. Subuh Zohor tak semayang lah pasal anak tu tidur. Asal pun tak semayang. Bangkit-bangkit pun buka puasa. Jadi budak ni, dia akan membesar dengan kefahaman itulah. Kita lah yang jadi hari ini ni. Dulu masa kita kecil, tanggungjawab mak ayah kita ajak kita. Tapi mak ayah ajak, mak ayah kita tak ajak. Sekarang ni bila kita balik, tanggungjawab kita mencari. Tambah kita masuk kat kitab solat ni kan. Orang tua kata, takkan nak belajar kitab solat kot. Kan? Ha? Ha, banyak nama dah. Kita buatlah kita ajar apa ni, sakratul maut ke. kita apa nama, menghampiri akhirat ke, tanda-tanda akhirat besar ke, kita jadi itulah kan. Tak usahlah kita semayang. Kita orang tua-tua ni masa untuk beramal, bukan masa untuk menuntut ilmu. Jadi kita kena ingat, sebab dulu kita muda, kita kecil, kita tak mengaji. Bila kita tak mengaji, umur kita yang tua, tapi ilmu kita budak-budak. Ilmu budak-budak ni. Janganlah belagak sangat tak mau mengaji buat semayang. Ilmu budak-budak baru nak belajar syarat semayang. Baru nak belajar rukun semayang. Baru nak belajar haid. Pada haid pun tak ada apa dah. Baru nak belajar. Apa ni, saya bagi sama-sama ni kita sembang lah. Susah nak khusyuk dalam solat, apa cara yang lebih khusyuk. Okey, khusyuk dalam solat ni punca daripada ilmu ya. Minta maaf saya tak ada nak baca komen ya. Apa ni, Ustaz Ahmadi Putra. Ustaz tanya soalan kat saya. Dia kalau kita mengaji ni, kalau kita menuntut ilmu, baru kita faham bab khusyuk tu. Sebab dia ada khusyuk hati, dia ada khusyuk anggota. Jadi maknanya khusyuk tu bila kita faham. Bila kita tak faham tu, dia duduk awang kesana kesini. Dia tak tahu dia baca apa, dia tak tahu dia tengah berdiri ke, dia nak kena buat apa. Kalau dia salah pun dia tak tahu nak patah balik. Dia tak tahu nak patah balik. Kalau kita Dua ke tiga rakaat, lepas itu kita ajak apa? Tu apa jadi tu? Dia main tu. Dia syak. Okey, kalau syak boleh pakai dalam hukum fiqah tak? Dia syak pada tiga, dia yakin pada dua. Okey, apa yang dia nak kena buat sekarang? Dia ambil yang yakin, iaitu dua. So dia tambah satu. So tak apalah. Kalau dia tak ada ilmu, dia tak khusyuk, jadi dia tak boleh nak, dia tak boleh nak melaksanakan ibadah tersebut. Jadi apa saya bagi contoh jugalah. Contohnya bila main haid ya, kita belajar haid. Saya pernah sembang dalam kelas tajwid tu. Bila kita main haid, saya pernah ajak kan, hitam, merah, coklat kan, perang kan. Saya dulu, saya ajak orang, saya tak pernah jadi. Bila sebelum ni lah, bila kita dah ajak orang, dia jadi. Coklat, hitam, merah, cantik je susun. Saya duk tulis tiap-tiap hari dalam buku kan. Ish, betul-betul macam yang aku ngajak tu kan. Betul kan? Kalau dulu coklat tu kemungkinan semayang tu. Pasal kita tak berani, tak mau semayang sebab dia hanya coklat. Dia bukan, dia hitam, maksud saya hitam. Dia bukan kelok merah. Dia duk hitam nak arah coklat, hitam nak arah ke coklat tu kan. Jadi kita rasa nak semayang, ada hari tak semayang, ada hari semayang. Dia macam nak semayang ke tak semayang, nak semayang ke tak semayang. Tapi bila kita ada ilmu, insyaAllah senang saja.
dan catat. Sebab kita takut nanti kita menopause pula selepas tu. Kita akan guna pula yang catatan terakhir tu untuk kita buat keputusan yang mana satu haid, yang mana satu suci. Ya? Tapi saya pesan semua, saya pesan semua, mesti wajib pergi kelas bab haid. Wajib. Kalau nak dapat syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi, kalau bab semayang, ni sebab kita takut apa tahu? Ada waktu-waktu yang kita tinggal dengan yang kita tak tahu. Nanti so, tak tahu pasal apa, pasal kita tak belajar. Okay, jom kita tengok sekarang. Ustazah pertama kali join live, Ustazah. Salam kenal dia, Siti Nohani. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Best kelas haid, Belinda. Belinda dah masuk. Okay, Alhamdulillah. Belinda daripada KL Shahlam pun mai ke Alustar hari tu ya. Sebab join kita punya... Bel kita punya kita punya kelas di Alustar. Dan insya-Allah kita akan buat lagi di doakanlah semoga semuanya berjalan lancar ya, insya-Allah. Kalau ada yang asatizah yang lain buat, silakan masuk ya. Ada yang minta online, saya tak mampu nak buat online. Tambah-tambah lama pula kita nak buat sampai sehari kan. Duduk, dia masalah duduk. Bila kita duduk, dia akan efek kita punya tulang belakang. Yang tu saja. Memang kita tak boleh nak buat ni. Kalau kita duduk kat bangkir, kita buat apa kalau kita tak larat? Bila kita dah duduk 2 jam, kita buat apa? Kita exercise kan? Takkanlah tiba-tiba saya berdiri atas kursi itu. Memang tak boleh. Online memang kita tak akan buat online. Ya? So, bangkir solat pun ada orang tanya nak buat online, kita tak akan buat online. So, kita dah boleh main dah. Kita main lah. Kita berjalan atau nupi sampai ke Turki tu. Jalan. Oh, apa Singapura punya duduk jalan. Nak pi Shahlan, duduk start tak boleh. Oh Allah. Allah 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 Allah. Ha Allah lah. Okey, kalau dah 2 tahun tak datang haid, kira menopause ke? Ustazah umur berapa? Nur Aini umur berapa? Chicken dance. Umur berapa Nur Aini? Dia tak boleh sebab dia tak ada haid waktu mana kita menopause. Kita ada kita menopause tau sebab selagi kita tu masih lagi wanita namanya. Dia masih boleh keluar lagi. Kadang-kadang dia tak keluar sini, dia keluar di Mekah. Banyak sangat pergerakan kan. Okey, jom kita teruskan lagi. Kita baru nak masuk ya. Ya, renggangkan otot. Okey. Okey, dalam bahasa Arab, bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad ya. Ni memang betul-betul ya, sebab Nabi Muhammad SAW berada di Mekah. Nabi berdakwah berapa tahun? 23 tahun. Betul ya? 23 tahun kan? 13 tahun di Mekah. Dan selebihnya di Madinah. Nabi berada di Mekah, Nabi hanya menyebarkan bab tauhid. Bab akidah, bab pegangan ya. Tapi lagi beberapa bulan Nabi nak berhijrah ke Madinah tu, Nabi dapat Isra Mikraj tu, berlaku peristiwa Isra Mikraj tu. Cuba bagi 2 set. 23 bagi 2 berapa? 11 tahun. 6 bulan. Okey. Nabi dapat pada tahun itulah, 11 tahun berapa bulan tu Nabi dapat dah apa perutusan sembahyang. Ke farduan sembahyang. Tapi sebelumnya memang syariat, memang akidah tauhid. Kemudian bila Nabi dapat Isra Mikraj, hanya satu-satunya rukun Islam yang Nabi dapat direct daripada Allah SWT. Yang lain semua melalui Jibril AS. Makna hebat dan tingginya solat itu sebagai satu hadiah kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi umat Nabi Muhammad ni tolonglah ambil berat bab solat. Ya? Kita kadang-kadang tak cukup dengan ajak anak pergi semayang, suruh anak semayang. Kita ajak anak semayang, kita suruh anak semayang. Kita kata kita bawa pergi masjid contoh kan, bawa anak-anak pergi sembahyang, tapi kita tak ajak dia sembahyang. Dia pergi dalam masjid waktu jemaah pergi tak waktu pergi, tapi kita tak ajak. Itu yang jadi kesalahan juga tu. Sebagai ibu bapa kita wajib ajak, bukan hanya ajak. Jadi satu lagi perangai kita lah, dulu-dulu saya pun kadang mengaku juga kejahilan kan. Bila anak tu sekolah, macam darjah 1, darjah 2, sedangkan kita dah wajib dah suruh mereka sembahyang. Cuti sekolah kan mereka tidur. Mereka tidur, cuti sekolah, kita tak gerak. Bila bagi tidur, siap pula ni cuti. Salah tu.
kita kena gerak dia semayang subuh. Kalau dia tak semayang, kita suruh dia qada. Kalau dia tinggal semayang. Jadi maknanya banyak kesilapan kita sebagai ibu bapa lah mendidik anak kita. Sebab itu kita tengok sekarang anak-anak kita, dia mudah nak tinggal semayang. Sebab didikan daripada kecil dah salah dah. Okey. Dalam bahasa Arab, solat yang digunakan dengan makna berdoa. Dengan makna berdoa untuk kebaikan firman Allah Subhanahu taala wa salli alaihim inna solataka sakanun lahu. At-Taubah ayat 103, dan berdoalah untuk mereka, sesungguhnya doa kamu itu menjadi ketenteraman jiwa bagi mereka. Bagi orang yang tak semayang ni, satunya rezeki memang tak dapatlah. Rezeki memang sempit. Banyak ni kekurangan orang tak semayang ni. Tapi banyak, ramai sangat orang tak semayang lah ni. Ramai sangat, ya. Rezeki sempit, hidup tak tenteram, jiwa jadi kacau. Dia semayang pun, tapi semayang dia tu tak betul. Itu yang berlaku kadang-kadang, keganasan rumah tangga, bunuh anak tu, kadang-kadang mak tu, bapak tu gerak anak semayang. Yang duk jadi tukang bela dia siapa dia? Biar api lah, cuti, kesian kan, duk tidur, biar api lah. Tu yang ustaz tu kata apa, sampai satu masa, anak tu yang letak barang kat tengkuk dia. Masa kecil kan kita kesian. Kesian. Dalam bab semayang ni memang kita tak boleh kesian. Memang kita kena tegah. Apa pun kena tegah. Semayang memang kena tegah. Suruh. 10 tahun tak semayang, hutan. So insyaAllah lah, kita mudah-mudahan kalau yang dah terlepas tu anak dah besar, banyakkan doa lah. Banyakkan doa. Yang kecil-kecil itu kita boleh lagi, ada cucu cicit, kita boleh lagi perkemahkan mereka buat semayang. Dan kita kena belajar lah. Macam mana kita nak cerita kalau kita tak belajar? Tidak. Dari segi fuqaha, ya, istilah fuqaha. Okey, Ustaz Azam, muka surat berapa? Muka surat 119 kalau buku kami lah. Okey. Ia adalah satu kalimah yang digunakan dengan makna af'alun, iaitu perkataan-perkataan, bukan af'alun, af'alun bukan perkataan, apa ni, perbuatan tu af'alun, perkataan-perkataan dan perbuatan-perbuatan tertentu yang dimulai dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Solat ni adalah perkataan-perkataan, perbuatan-perbuatan, perbuatan-perbuatan yang tertentu yang dimulai dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Itulah solat. Tapi sebab tu kena belajar tu. Perbuatan, perkataan rukun qauli. Dah pandai dah mengaji tu kan. Dia kita tahu nak jawab ya, rukun qauli. Perbuatan rukun fi'li. Sebab tu kita ada bengkel solat rukun fi'li, kita ada rukun bangkit solat rukun qawli. Ada semua orang kata, tak boleh buat satu Ustazah. Ya Allah, nak buat berapa hari tu? Nak buat berapa minggu nak buat? Tak boleh, memang kena berubah. Sebenarnya, tak payah boleh bangkit solat. Main mengaji je sebenarnya, mengaji fardu ain. Tapi bila nak habis? Ni, tunggu berapa tahun ni nak sampai sini, bukan soal dia, maksud? Hak ni surah iman tau, berapa tahun? Berapa tahun? Tahun 2015? Sebelum tu lagi, tahun 2000 apa? Saya pindah sini 7 tahun dah. 8 tahun. Saya kira saya pindah di Kedah ni dalam 7-8 tahun. Saya start dengan Surah Iman. Hak ni buku daripada Surah Iman ni. Kitab Surah Iman. Jadi maknanya 8 tahun baru sampai solat. Kalau tak pergi bingkai solat? Ada kata, pasal nak kena pergi bengkel solat? Tak buat kelas fardu ain ke kat masjid? Buat. Tapi kita, minggu kita berubah-ubah subjek. Kita nak cepat lah. Kita pun nak berbetul semayang kita, betul tak? Dah berapa kali round dah pergi bengkel solat kan? Itulah dia ya. Okey, jadi maknanya 2013. Betul ke 2013 tu, Ida? Okey. Jadi maknanya solat ni maksudnya perkataan-perkataan tertentu. Perbuatan-perbuatan tertentu yang dimulai dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Ada setengah orang bila dia jadi imam, dia dah risau, dia duk perbetul dia punya Fatihah. Dia tak bila ni duk jadi imam, dulu ni masa PKP kan. PKP suami-suami kena jadi imam di rumah.
Jadi nak pergi check. Lepas dia jumpa ustaz-ustaz lah, suruh pergi berbetul Fatihah. Dia ingat semayang Fatihah saja lah. Dia pergi berbetul Fatihah. Lepas tu ustaz kata, takkan Fatihah baca tahiyat pun tak mampu betul. Tahiyat kena juga lah dia tu. Masuk-masuk siapa tu? Masuk-masuk. Fatihah saja ke nak berbetul tak mampu betul kan ni? Rukun apa ni? Qauli. Takbir tu ihram. Okey. Apa nama? Fatihah. Tahiyat. Salam ke atas Nabi pada tahiyat akhir. Ini selawat ke atas Nabi pada tahiyat akhir dan salam. Salam pertama. Jadi kena berbetul itu semua rukun qauli tu. Tu dia kata perkataan-perkataan tertentu. Sebab tu kita kalau orang kata nak mengaji tajwid, hukum belajar tajwid tak wajib fardu ain. Hukum belajar tajwid tu Quran tu bukan wajib fardu ain. Tak wajib fardu ain. Sebab apa? Tak berdosa kalau tak baca Quran. Tak berdosa kalau tak baca Quran. Tapi kalau nak baca, kena mengaji dengan bertajwid. Kalau tak mau baca, tak payah belajar tajwid. Supaya haji tadilah, tak pergi haji tak payah belajar haji. Tak masuk bulan Ramadan, tak payah belajar lagi lah fiqh puasa. Tapi dalam sembahyang dia ada rukun qauli. Rukun qauli tu nak kena betul. Fatihah takbir untuk ihram kena betul. Fatihah kena betul. Tahsyahadat, tahsyahud kena betul. Tahsyahud akhir lah. Kemudian apa ni, selawat ke atas Nabi dan juga salam. Itu kena betul. Lepas tu dia kata apa ni, nak tengok buku Ustazah ni, fiqh manhaj. Banyak kita kawan-kawan baru ni. Sila-sila masuk. Dekat Facebook pun dah ramai tu 468. Maknanya ada orang baru ramai tu. Okey, ni manhaj jilid 1. Ustazah pakai jilid 1 dengan jilid 4 ya. Kita rotate kelas. Okey, boleh tengok kat Shopee pun boleh. Okey. Okey, jadi apa lagi? Kalau rukun perbuatan, baca betul cantik. Rukun perbuatan tak cukup syarat. Macam mana nak buat tu? Berdiri ada syarat dia. Setiap rukun semua ada syarat-syarat dia. Syarat-syarat sah dia. Rukun berdiri ada syarat sah dia. Rokok ada syarat sah dia. Yang tu yang kita kata nak buat pulang sebelah Ustazah tak jadi tu. Nak tunda tu. Nanti tahun depan lah nak. Okey, berdiri ada syarat sah dia. Rokok ada syarat sah dia. Sujud yang tidak ada syarat sah dia. Dan semua rukun fi'li semua ada syarat sah. Jadi hari tu kita masuk bengkel solat, kita campur dengan taharah, tak ada sembang bab syarat sah. Tak ada sembang. Benda banyak ni. Kan? Jadi maknanya kita kena tengok pula, check setiap rukun dan syarat-syarat sah dia. Kalau nak mengaji dekat sini tak mau main tak apa, lambatlah. Tak apa, lambatlah. Himpun dulu. Kita mati pergi gol dulu. Gol. Tak ada nak hak qada tadi tu. Siapa tak mau pi? Ada buat tak? Ada tapi siapa saya kena bayar dan nak free. Nak free tunggu lah. Besok ni siapa nak tebus duduk dalam neraka tu? Siapa nak kau tu, siapa nak tebus tu? Duit boleh cari tau. Duit Allah ganti balik. Allah ganti. Selama ni kita duk keluarkan untuk fardu ain kita dan pengajian kita, tak pernah miskin pun. Sentiasa murah rezeki. Hidup pun tenang. Rezeki tu dia tak main dengan duit, tapi dia main dalam bentuk lain. Ketenangan, kebahagiaan, mudah urusan, tak sakit. Saya ni ikut orang doa saya kot, saya jarang sakit lah. Kalau ikut-ikutkan kan, yang hak berat-berat tu kurang. Sebab saya terima kasih lah semua pasal doa kat saya. Lalu doa kat saya. Kerana ikutkan awal lagi dah saya dah kenal. Saya perlu berapa orang dah buat kalau bengkel solat tu. Kan betul tak? Saya kadang-kadang saya bukan rasa apa. Saya rasa mereka doa kat saya. Mereka doa kat saya, Allah makbulkan doa mereka. Suruh saya sihat. Ni jenis-jenis ni lah, tak kalau sihat. Tak jadi robot dah pula kan. Tak terkali-terkali. Ini biasa-biasa lah. Tapi nak kata sampai kata teruk-teruk tu tak lagi lah. Depan tu bukan kita tak tahu habuan kita. Habuan yang selepas tu, alhamdulillah Allah jaga kan. Doa penting tau. Bila orang doa kat kita, kita kena amin tau. Sebab doa tu, doa kat orang lain pun kita amin juga. Ada sengah tu kita doa kat orang lain, dia tak tahu. Masa tak doa kat dia, dia pula tak tahu. Dia rugi tu. Dia amin doa orang, Allah kat dia, apa dia kat dia juga. Tu saya kata, saya satu yang saya ingat, sebab apa? Sebab satunya kita mengajar ilmu, Allah nak bagi kita sihat, sebab tidak, tak boleh nak mengajar.
Kan? Tapi ada lah ujian-ujian tu Allah nak bagi kita, tak tahu nak ambil ke depan. Takat ni sihat lah. Allahuakbar. Buat cerita buat sembahyang ni saya takut ni. Saya takut sebab apa? Saya takut nanti apa yang saya sampaikan orang tak faham. Saya kan nak fahamkan je ni je. Dua benda yang paling penting hidup kita, tauhid dengan sembahyang. Tu je. Dua benda pada hidup kita, tauhid dan sembahyang. Betul sembahyang, betul aurat. Betul sembahyang cakap betul. Betul sembahyang perangai elok. Betul sembahyang jujur dengan orang. Dua je, akidah, solat. Tauhid, solat. Tauhid, solat. Betul-betul. Solat macam mana? Solat bukan main mayang je. Solat kena belajar. Nabi SAW, Isra' Mi'raj, Nabi dapat kefarduan solat di ketika berada di ketika Mi'raj lah. Ketika Mi'raj. Tapi, Nabi tengok ada malaikat solat. Nabi tengok tak? Masa Mi'raj tu Nabi tengok ada malaikat solat. Boleh patah tu cerita. Tersambung ayat lagi. Kan Nabi naik atas, Nabi nampak malaikat hak rokok-rokok. Lupa Nabi dah. Hak yang sujud-sujud. Hak yang qiyam-qiyam. Hak duduk antara dua sujud, duduk antara dua sujud. Tak apa benda lain, nampak benda tu ya. Nabi tengok lah, mereka hak buat itu je. Lepas tu, Nabi bagi, mereka tak buat benda lain tau. Melainkan bila Nabi kata assalamualaikum, hak sujud tu, dia tak panggung-panggung bala. Bila Nabi bagi salam, dia panggung bala kata waalaikumsalam. Itu yang sujudnya dua kali tu. Kan tidak sepanjang masa sujud je. Nabi tengok dah mereka semayang. Awak tak terbaik lagi kan mereka semayang? Terbaik dah. Terbaik dah tengok. Bila Nabi dapat kefarduan solat, kan Nabi dapat mula-mula berapa pula? 50. 50. Lepas tu turun bawah jumpa Nabi Musa. Nabi Musa. Nabi Musa kata, ya Muhammad. Oh, dia punya panjang kan? Ya Muhammad. Kalau 50 ni pasal umat-umat hang ni pakai tak buat dah lah 50 sehari. 50 sehari kot. Tak buat lah kira tak ada lah TikTok-TikTok apa semua dah. Goreng-goreng bihu pun tak ada lah kan? Ini goreng bihu tu semalam. Umur lah tengah malam. Hari ni mengajak-mengajak apa dia yang mereka duk WhatsApp bengkel solat. Mereka bengkel solat sebab mereka tengok tu mereka nampak bengkel solat kan? FYP! 11,000! Tak tengok tu 12,000 dah. Dia kadang-kadang kita ni, kita buat tu tak tengok dah. TikTok mana dah dan tengok kelas tadi yang bertiga kan? Kelas lah. Lepas tu apa dia lah mereka ni masuk tutak. Saya pun buka. Kalau 99 plus tu saya tahu lah. Ni mesti FYP. Tengok FYP. Goreng bihun dah cerita dia. Cerita dia goreng bihun. Okay. Apa kena nama tadi? Okay. Jadi, Encik, hal 50. 50 Nabi Musa kata, tak larat lah mereka nak buat sampai 50. Pilah minta kurang. Kurang, mai kurang naik atas turun bawah. Tinggal berapa? Tinggal 5. Takkan ada apa-apa tinggal 2 ke? Tinggal lima, pahala tetap 50. Punya pemurahnya Allah. Alhamdulillah. Tak boleh buat lagi 5, tak tahu. 5, wajib 5. Pahala tetap 50. Punya sayangnya Allah kepada Nabi Muhammad SAW dengan kita ni. Lepas tu, Nabi turunlah bawah. Habislah Isra Mi'raj, Nabi turunlah bawah. Turun yang kata duduk dekat dengan Kaabah lah apa semua tu kan. Semayang subuh, waktu subuh. Nabi tak semayang ni. Tadi dapat dah kefarutan semayang, tapi tak semayang lagi subuh. Sebab apa tak semayang? Malaikat tak turun lagi ajak macam mana cara semayang? Tak ajak lagi, baru tadi tengok dah. Faham tak? Semayang ni boleh tengok kah? Boleh tiru kah? Kena apa? Kena ada guru. Tu cerita dah. Bila orang suruh belajar bengkel solat, dia pun tak mahu. Sebab dia pakai kata, takkanlah nak belajar sembahyang. Tu dah. Apa tu rokok? Takkan pun tak kerti rokok ke? Apa-apa sujud-sujud pun tak kerti ke lah ke mana? Kau tak kerti? Dah, hari tu nak tanya. Hari tu belajar kat siapa? Hari tu tengok orang. Ya, belajar dah dulu. Mak 10 tahun tau. 10-9 tahun belajar dah. Duk pergi kafar semua. Ustaz duk ajar apa. Dulu zaman kanak-kanak masuk macam law ke masuk macam kanak-kanak? Dulu mengaji dah masuk macam kanak-kanak ke masuk macam orang tua? Macam kanak-kanak. Kanak-kanak dia fokus tak? Hak mengaji lebihnya bila lah. Dia kata mengaji dah dulu. Dulu hang kira dulu.
Dulu kita pergi ya, kita pun pergi sekolah dulu. Kita pergi sekolah agama kan. Belajar dah syarat-syarat semua. Rukun-rukun semua belajar dah sembahyang wuduk semua, tapi kan faham pun. Ha, jadi maknanya Nabi tak sembahyang lagi. Mula-mula kalau kita fiqah fiqman hash ataupun kita fiqah mazhab Syafi'i, dia mula sembahyang Zuhur. Sembahyang Zuhur. Ha, sembahyang Zuhur ya. Pergi belajar baru tahu, kata tak tahu. Sungguh jangan duduk kepala tahu. Betul itu Cikgu Ratifah. Pergi belajar baru tahu. Sungguh. Pergi belajar baru tahu, kita tak tahu. Kalau tidak, orang ada yang nak pergi kan? Nak pergi, tak pergi, nak pergi, tak pergi. Tak sebab pergi, reti dah semayang. Apa sangat nak ngaji. Tu yang kata ada satu doktor tu kata, Ustazah buat bengkel solat jamak kosar kan? Apalah Ustazah nak belajar, nak mengajak sampai sehari jamak kosar, dia kata. Dia apa? Dia main cerita sendiri. Lepas babi bengkel tu, dia main cerita kat saya. Saya ni memang terdetik hati juga. Ustazah nak ajak apa? Bengkel, apa ni, jamak kosar sampai sehari. Jamak takdim, jamak takhir dah. Keadaan tak yah. jamak takdim, jamak takhir. Jangan nak ngaji apa sampai sehari. Dia kata masuk-masuk awal pening lah. Keluar Korea. Mula safar. Akhir safar. Niat nak berpatah balik. Elok-elok pergi berjalan, sekat jalan macam nak balik. Ha. Baru dia tahu, dia kata rupanya sehari tak cukup. Wah, abang dah tak percaya. Jadi Nabi, bila Nabi sampai waktu subuh tu, subuh tak banyak ni. Jangan dapat pala tau. Walhal satu hari tu macam tak cukup kan Ustazah, ya betul? Solat macam tak torah. Betul Ustazah, sebelum pergi bengkel solat, solat macam tak torah. Lepas tu kan lepas pergi bengkel solat, torah dah lah. Ketahuan lah, ketahuan lah. Dan kita bukan kata main-main lah, ada juga lah kadang-kadang orang sini-sini lah kan. Ui, boleh buat duit no, boleh belajar makhraj sikit, boleh ajak orang sembahyang sikit, boleh buat duit. Biar apalah orang nak kata apa pun. Kita bukan buat dekat tengah padang padang pasir. Buat tempat yang berbayar. Tu pun apa pergi cari lah, hak bengkel solat yang semurah. Ustazah apa pergi cari, Bang? Apa pergi cari, Bang? Tak ada. Tak ada, memang tak ada. Itu harga orang buat di masjid dia, orang masjid nasi bungkus je tu. Ha, kita buat hotel kot. Ha, tadi hak mana hak duk buat kepala tau tu tak usah ingat. Ha, jangan hak buat kepala tau, jangan duk ingat. Ha, hak yang nak pipi hak tak mau pipi tu lah, betul pipi. Okey. makan sedap noh. Okey, alhamdulillah. Jadi faham tak? Jadi Nabi ni dia tunggu siapa? Jibril alaihissalam ajak. Macam mana nak sembahyang? Dan tunjuk waktu mula, waktu sembahyang waktu mula dengan waktu akhir. Start Zuhur, habis Zuhur. Start Asar, habis Asar. Start Maghrib, habis Maghrib. Dan sembahyang kalau sehari yang last adalah solat subuh. Sebab dia mula dengan Zuhur. Last kali subuh, sebab tu rakaat yang terakhir tu adalah rakaat yang ke-17. Yang ada doa aku. Kalau mazhab Syafi'i lah. Jadi ingat ya, solat yang pertama solat apa? Bukan subuh tak? Solat yang pertama solat? So sehari ada 17 rakaat. Benda macam ni kita tak boleh buang masa dalam bengkel solat tau, benda macam ni. Sebab bengkel solat kita jimat masa untuk terus kepada rukun. Kalau benda kita semang macam ni, sehari lah pula nak semang ni saja. Kita doakan semua dapat pergi lah, kita doakan. Dapat pergi, alhamdulillah. Semoga Allah murahkan rezeki antum ya. Apa ni, satu kepuasan. Orang tak pergi, orang tak tahu nak abang. Tapi kalau pergi pun, kalau pergi tapi kita bawa hati tak elok pun dia tak boleh lah. Dia pergi, dia balik, dia akan cerita benda tak elok juga. Kita minta yang nak pergi tu biar jadi gelas kosong yang tidak tiris, yang boleh menerima ilmu. Kalau dia kosong, dia terima tapi tembus pun tak ada juga. Dia balik cerita bukan-bukan dalam tu. Dia pergi tu, dia mula-mula tu, dia ikhlas, dia memang nak pergi mengaji. Yang tu je. Apa-apa pun memang ada rintangan kan. Yang penting apa dia? Allah kira kita sebagai satu amal yang kita usaha nak dapat syafaat Nabi SAW. Kita nak Nabi tolong kita, yang tu je. Kita nak Nabi akan tolong kita. Kalau kita duduk dalam neraka, Nabi akan tolong kita. Sebab kita tak pernah tinggal semayang. Kita ada buat satu dosa, satu maksiat, Nabi akan tengok. Dia ni ada semayang, dia tinggal tak? Semayang dia tak tinggal. Semayang dia kurang saja. Dia ada kurang, tak lengkap, tak mana-mana. Tapi ada semayang sunat akan penuh. Tapi kita ada buat maksiat lah, contoh-contoh apa. Nabi akan bagi syafaat kepada kita, insyaAllah.
Tolonglah. Banyak syarat kita akan dapat nanti insya-Allah. Ya. Neraka ni satu hari di akhirat sama dengan 1000 tahun di dunia. Bukan main-main cerita dia tau. Bukan main-main cerita dia. Kita hanya buat dua tempat saja di Al-Ustaz dan juga di Shalam. Hari Rabu ni Ustazah akan cuba call hotel untuk dapatkan tarikh. Sebab kalau kita nak buat tahun depan, kita dah kena ambil tarikh. Bukan nak pihak tahun depan minggu ni telefon. Memang tak ada jawapan dia. Selalu Ustazah ambil tarikh setahun tu. Mulai pada bulan 10 ni. 9 atau 10. Jadi Ustazah dapat kalender lah. Hari Rabu ni baru Ustazah cari tarikh di Shalam dengan di Al-Ustaz. Kita ambil tarikh dulu baru kita boleh letak bengkel apa yang kita boleh masuk. Kalau kita duduk ngangar tu habis dengan penuri. Ha, tu pun bila ada orang dapat penuri, pujuk Ustazah tu. Pujuk. Boleh tak nak ambil tarikh ni dapat penuri? Ha, kita pun tak bagilah. Kalau dah ada peserta, mungkin kita tak bagi. Okey, jadi faham ya? Hikmah semayang. Hikmah semayang. Apa pula? Ya Allah. Okey? Ada masa. Sebab tu, tapi kita mengaji fardhu ain, kita tak boleh baca kitab tu. Kita kena bagi faham. Kita bagi faham. Jadi kita kena faham daripada segi perkataan tadi daripada fukaha. Terima kasih Kak Aisyah. Okey. Perkataan-perkataan dan perbuatan-perbuatan tertentu yang dimulai dengan takbir untuk ihram dan diakhiri dengan salam. Oh, salam. Ya. Tu pun kadang-kadang ada orang kata ada orang dia nak berhenti sembahyang. Jadi dia nak buat macam mana? Kalau dia berhenti sembahyang dia memang kena salam je lah. Tapi kalau dia dah batal, dia tak payah bagi salam lah. Dia kata nak kena bagi salam tak? Dia dah terkentuk dah salam pergi mana lagi? Berhenti terus je lah. Itu taharah ni perkara-perkara batalkan sembahyang kan? Dia tak masuk kan? Ia dinamakan sebagai solat. Saya tengok Syidah ada buat kitab Faridatul Faraid kan? Ya, alhamdulillah. Kita kalau kita habis qada qadar nanti kita buat kat sini pula. Tak apa dua kitab kita baca. Dua orang pun sampai. Betul tak? Nanti pagi habis dulu qada qadar. Sebab qada qadar tu dia bukan satu kitab. Dia habis aja kita masuk tu. Faridatul Faraid memang bagus. Dia adalah kitab yang terbaik untuk orang yang baru nak mula. Dia sangat bagus ya. Insya-Allah kita cuba. Nak niat beli siap-siap kitab. Beli dah. Dah ikut dah. Alhamdulillah. Tak apa nanti kita tambah lagi. Okey, perkataan-perkataan dan perbuatan-perbuatan tertentu yang dimulai dengan takbir tu ihram dan diakhiri dengan salam. Salam. Salam kena betul ya. Salam yang pertama. Salam yang betul. Salam tak betul? Assalamualaikum. Salam wassalam. Wassalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi ni amat belajar lah, insyaAllah. Tahu macam mana nak sebut tau. Assalamualaikum. Banyak seronok mengaji ni. Siapa kata tak seronok? Orang tak tahu nak kata lah. Orang yang dah jatuh cinta mengaji, dia Allah bagi dua je. Jatuh cinta pada ilmu atau jatuh cinta pada siapa kita tu? Dunia. Dua tu je. Kita ni dalam hati kita ada dua tu je. Kalau dia jatuh cinta, sama ada dia jatuh cinta pada pada ilmu atau dia jatuh cinta pada dunia. Ilmu agamalah. Kalau dia jatuh cinta pada kepada ilmu agama, dia akan main macam mana pun. Dia akan cari jalan nak main. Pasal dia dah jatuh cinta. Melainkan dia tak jatuh cintalah. Okey. Kalau dia jatuh cinta pada dunia, dia akan cari dunia, dia tinggal dunia, dia tinggal akhirat dia. Ilmu tadi yang akhiratlah. Dia akan tinggal. Dia akan cari bisnes, dia akan cari lagi downline, dia akan cari lagi ejen, dia akan besarkan dia punya bisnes. Dia dah jatuh cinta dah ni. Dia tak akan cari dunia. Dia akan sibuk dengan, dia akan tak cari, akan cari akhirat. Dia akan sibuk dengan dunia. Akan sibuk dengan dunia. Tu kan orang jatuh cinta dah tu yang sampai dia kata saya ni tidur. Ada satu inilah usahawan ni. Sehari tidur 2 jam je. Sibuk 2 jam. Kira duit. Dia kira esok nak buat apa pula. Minggu depan nak buat apa pula. Dia kata, kalau kita nak berjaya atas dunia ni, kita tak boleh rehat. Itu dia punya orang kata prinsip. Dia punya prinsip. Motor dia lah. Apa dia?
M-O-T-T-O. M-O-T-T-O. Saya pergi suami tanya awak lambat sangat. Kalau tu dekat zaman beli harap awak habis lambat sangat. Abang tunggu lama. Okey, cukup. Okey. Jadi maknanya tengok jatuh cinta kat tak mana. Dunia tu sikit-sikit sudahlah. Janganlah jatuh cinta sikit-sikit sangat. Allah kata, Nabi kata dunia macam tai. Dunia ni macam tai. Sampah, busuk. Tak payahlah cinta lebih-lebih kan. Okey. Okey. Memang saya jatuh cinta rindu selalu kira nak pergi bengkel saja. Tu dah apa dah tu. Okey, tak apa dah tu, bagus dah tu. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insya-Allah besok kita ada apa di Taman Belian? Pukul 5:30 juga ya. Terima kasih yang join kelas Zoom ya. Okey, minggu besok akidah. Okey, besok akidah ya. Pukul 5:30 juga. Jangan lupa stay tune di fanpage dan juga di TikTok dan di YouTube. Okey, bye-bye semua. Kita tengok kawan-kawan kita jap ya. Kita tengok kawan-kawan kita jap. Jap. Mana dia? Stand by dah. Okey. Okey, tengok situ. Okey. Bye-bye semua. Okey, alhamdulillah. Nampak tak? Okey. Dekat TikTok nampak tak? Ustaz Zamkat tadi. Besok akidah pula, Syekh. Okey, bye-bye semua.